Salah. Pimpinan pondok silakan Pak Yan. Tangan Pak Yan. Daru leputiannya rambutnya. Mohon fotografer dibantu mengatur posisi. Kita foto bersama. Bagian ke sini, mohon maaf, bapak, namun tapi mungkin sebagian pindah ke sebelah sini. Ya, geser, bisa geser. Oh iya, bunda kita keluarga pendiri pertama Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau, pendiri pertama keluarga Syekh Angku Dimuktar. Yang merintis pendirian Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau sejak tahun 1923. Oke, sudah fotografer posisinya pas? Sudah.